Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah selalu kita wasiati dan nasihati diri kita untuk sama-sama menjaga dan merawat, menumbuhkan dan menyuburkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat dasar bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hakiki fid dunya wal akhirah. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki dan perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik dan akan kami balas baginya pahala lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini dunia pendidikan di negeri kita sudah memulai tahun ajaran baru. Para orang tua sudah mulai disibukkan lagi dengan pendidikan anak-anaknya, mulai dari persiapan keberangkatan sekolah, antar jemput dan lain sebagainya, belum lagi dengan berbagai macam perhatian dan kepedulian yang seharusnya diberikan seorang orang tua atau wali murid kepada anak-anaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini pertanda bahwa setiap kita memang telah menyadari betapa pentingnya arti pendidikan, khususnya bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita, sebab ini merupakan salah satu faktor dan barometer yang cukup menentukan bagaimana masa depan mereka. Bahkan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, baik buruknya, maju mundurnya, salah satunya ditentukan dan ditetapkan oleh sejauh mana dunia pendidikan yang berkembang di masyarakat atau di negeri tersebut. Ini bukan hal yang aneh dan bukan hal yang asing. Dalam ajaran Islam, pendidikan, ilmu pengetahuan adalah perkara yang sangat diutamakan. Begitu banyak ayat Al-Quran, begitu banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu, untuk meraih ilmu. Cukuplah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah membaca Iqra, yang merupakan jendela ilmu yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin menuntut ilmu. Di lain tempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dan hadis-hadis Rasulullah pun menyatakan nada yang sama. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka jelas di sini bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tuntutan duniawi kita, tapi tuntutan kita sebagai orang yang beriman. Sebagai seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ini artinya juga tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Selain tanggung jawab lainnya juga adalah bagaimana agar putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang selayaknya, mendapatkan pendidikan yang semestinya. Maka berbagai upaya, berbagai usaha, walau dalam kondisi yang sulit, walau dalam kondisi yang serba apa adanya, setiap kita orang tua punya kewajiban bagaimana anak keturunan kita memiliki pendidikan yang layak dan semestinya dalam kehidupan mereka. Insya Allah
berbagai jerih payah kita, berbagai letih kita demi pendidikan anak-anak kita tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kesulitan insyaallah akan Allah berikan jalan keluarnya, sebab ini adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian juga setiap orang tua, setiap wali murid hendaknya jangan hanya berorientasi pada perkara-perkara akademis dalam pendidikan anaknya. Jangan hanya berorientasi pada capaian-capaian dan nilai-nilai yang ingin diraihnya, tapi pendidikan pun harus mencakup berbagai macam aspek dalam kehidupan sang anak. Bukan hanya bagaimana dia mendapatkan prestasi terbaik secara akademis, tapi bagaimana dia pun mendapatkan pendidikan keimanan, mendapatkan pendidikan moral, mendapatkan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Dan ini sesungguhnya merupakan kewajiban langsung setiap orang tua. Jangan sampai orang tua merasa telah menunaikan kewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anaknya ketika dia sudah menempatkan anaknya pada sekolah-sekolah yang diinginkan, lalu dia keluarkan biaya untuk mereka, lalu dia berlepas tangan bagi pendidikan anak-anaknya. Ini tentu bukan perkara yang dibenarkan, karena sesungguhnya pendidikan anak-anak itu langsung kewajiban orang tuanya. Kalaupun diserahkan kepada lembaga pendidikan, hendaknya dia tetap ikut serta berpartisipasi untuk pendidikan anak-anaknya, khususnya di rumah-rumahnya. Justru dari rumah itulah pendidikan itu dimulai, khususnya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, penghambaan kepada Allah, pendidikan yang menanamkan sikap moralitas yang baik, akhlak yang baik. Itu sesungguhnya mestinya diawali sejak dari rumah. Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya menurut para ulama adalah didiklah keluarga kalian dengan nilai dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka terdidik dengan nilai dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, jadilah mereka orang yang beriman, jadilah mereka orang yang bertakwa, dan dengan itu semua insyaallah akan menghindarkan mereka dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang ringan. Karena itu dituntut dan dibutuhkan kesungguhan kita, melibatkan segala kemampuan kita, doa-doa kita, perhatian kita, kasih sayang kita, kepedulian kita, agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang utuh, yang menyeluruh, mencakup berbagai macam aspeknya. Mereka cerdas secara intelektual, namun juga tentu dilandasi dengan keimanan yang benar, dengan ketakwaan yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Sebab fakta kita lihat dalam kehidupan bahwa tidak jarang problematika dan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat bukan karena mereka tidak punya pendidikan, bukan karena mereka tidak punya ilmu, namun mereka memiliki ilmu, berpendidikan yang tinggi, tapi imannya lemah, kedekatan kepada Allah jauh, moralitas dan akhlaknya tidak terpuji. Dari sinilah muncul berbagai macam problematika, berbagai macam penyakit sosial, berbagai macam permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penting kita semua membangun kerjasama, membangun kolaborasi antara orang tua, lembaga pendidikan, para guru, dan juga bahkan seluruh anggota masyarakat, agar semuanya betul-betul peduli dengan pendidikan anak-anak kita, pendidikan generasi muda kita, agar ke depan insya Allah lahir anak-anak dan generasi muda yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, terakhir buat adik-adik kita, buat anak-anak kita yang sedang menempuh masa-masa pendidikannya, baik pendidikan dasar, menengah, pendidikan atas, bahkan sampai perguruan tinggi, gunakanlah kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Perhatikanlah bagaimana orang tua kalian mendidik kalian, menyiapkan segala kebutuhan dan keperluan kalian agar dapat
melaksanakan dan melalui berbagai macam jenjang pendidikan yang sedang kalian lalui. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan kecewakan kedua orang tua kita. Maka ketika kita berupaya sungguh-sungguh dalam dunia pendidikan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang besar, karena kita sedang menyusun, mengumpulkan kebaikan-kebaikan sekarang untuk kebaikan di masa yang akan datang. Insya Allah ketika orang tua kita ridha dengan kesungguhan belajar kita, Allah akan ridha kepada kita. Dan kalau Allah ridha kepada kita, insya Allah kebaikan akan kita dapati dalam kehidupan kita. Akan tetapi, kalau seandainya kita kecewakan kedua orang tua kita, kita sia-siakan kesempatan pendidikan yang ada sekarang, kita abaikan segala letih dan jerih payah orang tua kita dengan mengabaikan pendidikan yang semestinya kita lalui, maka orang tua tidak ridha. Kalau orang tua tidak ridha, Allah pun tidak ridha. Kalau Allah tidak ridha, maka berat kehidupannya akan kita tanggung di masa depan kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, para pelajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memiliki iman yang kuat, ibadah yang selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang terpuji, sehingga ke depan kita berharap generasi muda kita menjadi penerus yang menebarkan kebaikan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah amarakum bada'a fihi binafsih wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi kudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun, haythu qala ta'ala: inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa sallama taslima 'adada ma ahata bihi 'ilmuk wa hatta bihi qalamuk warda Allahu wa عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا بعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي الصين وفي ميانمار وفي الهند. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم أفرج عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم أفرج عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في بلادنا إندونيسيا ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى.
Allahumma arzuqhum bitanatan salihah. Allahumma arzuqhum bitanatan salihah. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma najjina min al-qawmil munafiqin. Allahumma najjina min al-qawmil zalimin. Allahumma najjina min al-qawmil mufsidin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma waffiq awladana bil ilmin nafi'. Allahumma waffiq awladana bil iman sahih. Allahumma waffiq awladana bi ta'atik ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.